Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقنا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح صدورنا بفيض الايمان بك وجميع التوكل عليك واهنا بمعرفتك وامنا على الشهاده بسميرك انك نعم المولى ونعم النصير اللهم امين. Hangat ya? Hangat ya? Baik, ya, sekalian, untuk barokahnya majelis kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki tema yang beberapa tahun ini cukup menjadi polemik ya di kaum muslimin, yaitu tentang penetapan waktu subuh. Ini kalau kita buka dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini, ternyata ini adalah sudah cukup lama. Sudah kurang lebih 8 abad yang lalu itu sudah menjadi perbincangan. Bahkan itu perbincangan yang diangkatnya, tapi kalau fenomena penetapan waktu subuh yang beda itu sejak zamannya madzhab yang keempat. Jadi sudah sejak tahun 900 ya. Tahun 900 Masehi atau abad ketiga Hijriah ya. Karena itu hendaknya dipahami perbedaan ini adalah hal yang wajar. Seperti di Indonesia saat ini ada tiga waktu ya. Yang pertama mengikuti pemerintah. Sekarang jam berapa, Pak? Subuh 4:23. Kemudian Muhammadiyah 4:31. Kemudian seperti Al-Um itu 4:43. Ada tiga waktu sekarang. Ada tiga waktu, tapi bukan Islam waktu telu ya, bukan lainnya. Kalau Islam waktu telu itu yang di Lombok ya. Jadi khusus subuh itu sudah ada tiga waktu di Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Wattafaqu ala anna awwala. Para ulama telah sepakat bahwa awal waktu subuh itu adalah sejak terbitnya fajar shadiq. Dan akhirnya atau berakhirnya itu pada saat matahari terbit. Illa ma ruya an Ibn Qasim an ba'd ashabi Syafi'i min anna akhir waqtiha al-isfar. Kecuali ada riwayat dari Ibn Qasim dan juga sebagian sahabat atau murid Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa akhir waktu subuh itu adalah al-isfar, yaitu saat cahaya putih terang benderang tapi matahari belum terbit tapi sudah putih. Jadi cahaya sudah memutih di timur tetapi matahari belum terbit, itu sudah enggak bisa lagi sholat subuh.
Ini sebagian Ibnu Qasim dan sebagian murid Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau mulainya adalah saat mulainya fajar shadiq, berakhirnya ketika tulu usyams, ketika terbit matahari. Hanya saja mengenai kapan itu fajar shadiq, ini juga menjadi perbedaan. Contohnya apa? Kenapa seperti al-um itu menyatakan 4.43 itu baru subuh? Karena menurut mereka 4.23 ini masih fajar kadhib. Masih fajar kadhib. Sementara bagi pemerintah itu sudah fajar shadiq. Jadi bagi pemerintah 4.23 sudah fajar shadiq. Bagi Muhammadiyah 4.31 baru fajar shadiq. Sama-sama mengklaim fajar shadiq. Jadi tiga yang beda ini sama-sama meyakini mulainya subuh adalah ketika fajar shadiq. Ada apa sih namanya fajar apa? Nah itu aja itu ya. Ada fajar ada shadiq, jadi satu fajar shadiq. Yang pernah saya diberikan penjelasan itu apa ciri fajar shadiq, yaitu ketika cahaya fajar itu masih ke atas, itu namanya fajar kadhib. Sudah terang di timur tapi mudanya vertikal. Kalau fajar shadiq itu sudah merata ke horizon, ke horizontal. Itu namanya fajar shadiq. Jadi fajar shadiqnya sudah sepakat, tetapi definisi fajar shadiq itu yang mana? Itu ada tiga itu. Ini tiga-tiganya meyakini itu adalah fajar shadiq. 4.23 fajar shadiq, 4.31 fajar shadiq, 4.43 juga fajar shadiq untuk hari ini. Ya gitu ya. Waktalamu fi waktiha al-mukhtar, yang beda pendapat itu adalah dari rentang waktu sejak terbit fajar shadiq sampai matahari terbit itu, mana yang paling utama untuk kita sholat subuh? Kapan saat yang paling utama untuk sholat subuh? Yang mukhtar, yang terpilih, yang utama. Pak Mukhtar mana Pak Mukhtar? Gak ada. Kok gak enak kabeh, Pak Fajar gak ada, Pak Mukhtar gak ada. Fadhabal kufiyun wa Abu Hanifata wa ashabu wa sauriyu wa aksarul iraqiyin ila annal isfara biha afdal. Nah disinilah mulainya rame di sini. Menurut ulama-ulama Kufah Irak ya, termasuk Abu Hanifah dan murid-muridnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian besar dari ulama-ulama Irak, itu yang mukhtar waktu yang paling afdal untuk sholat subuh adalah isfar, justru ketika sinar matahari yang belum terbit itu berwarna putih, terang maksudnya, terang. Itu baru namanya mukhtar, afdal, utama. Makanya disebut jam wis awannya, kalau wis awan. Ya, tapi kan belum matahari terbit, nah itu namanya isfar. Isfar itu cahayanya sudah putih, tetapi matahari belum terbit. Ya bahasa gampangnya ya awan, gelapnya sudah enggak ada. Suasana gelapnya itu sudah nol. Tapi matahari belum terbit, itu namanya isfar. Wa dawa Malikun wa Syafi'i wa ashabu wa Ahmad bin Hanbalin wa Abu Saurin wa Dawudu ila anna taghlis biha afdal. Sementara madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali, Abu Saur, Ad-Dhahiri, justru yang afdal itu adalah taghlis. Taghlis itu justru adalah ketika masih ada unsur gelapnya. Kebalikannya maksudnya. Kebalikan dari isfar adalah taghlis atau ghulas. Ghulas, isfar itu kebalikannya. Jadi kalau diambil misalnya terbit fajar itu 4.23, itu ya hampir pasti masih
unsur gelapnya masih dominan, unsur malamnya lah namanya itu masih dominan. Itu namanya taglis, itu afdol, lebih utama. Jadi tiga madhab, yaitu Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali, kalau empat madhabnya, tiga madhab itu menyatakan taglis itu afdol. Ya, afdol adalah taglis ketika masih suasana malam masih dapat. Sampai definisi malam masih dapat itu adalah kalau ada orang pulang dari salat jamaah itu dan dikenali siapa dia, nanti ada hadisnya begitu. Ya karena masih gelap, pulang dari masjid itu enggak diketahui ini siapa dia. Kalau sekarang jam 4.23, jam 4 pun juga diketahui karena apa? Terang benderang, maksudnya terang benderang karena listrik, bukan karena sinar matahari. Jadi itu maksudnya bukan ukur sekarang. Ukur sekarang apalagi di kota-kota besar 24 jam terang terus. Apalagi ada minit, terus terang, terang terus, mana promosi, mana iklan gratisnya. Jadi ini betul-betul kebalikannya. Jadi madhab apa tadi, Maliki atau apa, sebagian dari madhab Asy-Syafi'i, murid-muridnya Asy-Syafi'i, itu isfar itu afdal, sudah memutih itu afdal. Sedangkan selebihnya itu taglis afdal, suasana malam masih dapat, itu yang afdal. Kenapa bisa demikian? Kok bisa beda seperti itu? Wa sabab ikhtilafihim ikhtilafuhum fi tariqati jam'il ahadits al-mukhtalifati ad-dawairi fi dzalika. Karena para ulama ini berbeda pendapat tentang bagaimana menyimpulkan, memadukan, mensinergikan, menyelaraskan beberapa hadis yang bermacam-macam berkaitan dengan waktu subuh ini. Badarika anu waruda anu alaihi salatu wassalam min tariqi Rafi' bin Khadij anu qal asfiru bis subuh fa kullama asfartum fa huwa a'dhamu lil ajr. Ini hadis pertama yang dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dia katakan bahwa Nabi sabdakan asfiru bis subuh, kalau subuh itu jangan masih malam yang sudah terang benderang itu, asal belum matahari terbit. Makin dekat matahari terbit makin bagus karena makin terang. Kira-kira begitu. Yang penting jangan sampai matahari terbit, itulah yang terbaik. Maka setiap kalian itu bisa salat subuh di waktu isfar itu, fa huwa a'dhamu lil ajr, itu pahalanya paling banyak. Jadi kalau sekarang misalnya tuluk jam berapa, Pak? 5.40 berapa? 5.40. Maka jam 5.30 itu isfar, putih dah itu. Melihat timur sudah kayak terang benderang, tapi matahari belum terbit ini, Pak. Itu namanya isfar. Ini tidak ngomongkan masuknya waktu subuh ya, Pak. Ngomongkan afdolnya kapan sholat subuh dilakukan. Bukan ngomongkan lagi tentang kapan berawal, kapan awalnya, tapi awalnya sama, yaitu tulu'ul fajr shadiq, yaitu terbitnya fajar. So, itu tidak ada bedanya. Yang beda cuman jam berapa. Sama dengan kaum muslimin enggak pernah beda pendapat bahwa mulai puasa Ramadan tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, itu enggak pernah beda. Sama dengan hari raya Idul Qurban masih tanggal 10 Dzulhijjah. Siapa yang punya barang bahwa hari raya Idul Qurban itu tanggal 9, ya berarti dia sudah murtad. Ya. Bagaimana kok hari raya tanggal 9? Tanggal 9 itu saatnya puasa Arafah. Ya begitu. Itu hadis yang pertama.
Wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam anhu qala wa qad su'il ayyu al-a'mali afdal. Sementara ada hadis yang lainnya yang masyhur juga, ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, amal apakah yang paling utama? Qol, maka Nabi jawab, as-salatu li awwali miqatiha, yaitu salat di awal waktunya. Lainnya abdun itu salat di awal waktu, kok malah subuhnya malah waktu isfar memutih, kan tidak nyambung. Terus bagaimana ini, sementara hadisnya sama-sama makbulahnya. Wa sabata anhu alaihi salatu wassalam anhu kana yusalli subha fatan sarifu nisa'u mutalafi'atin bimurutihinna ma yu'arafna minal ghulas. Nah, yang ketiga ini hadis yang tadi saya sampaikan. Wa sesungguhnya beliau pernah salat subuh, nah, setelah itu jamaah perempuan itu meninggalkan tempat sholat di masjid tersebut dengan mengenakan baju yang tebal, ya, karena dingin begitu ya. Yang mayorofna minagulas, ya, tidak diketahui siapa dia itu minagulas karena apa, saking masih gelapnya. Jadi orang lewat tidak tahu itu pelaksanaan salat subuh. Kebalikan dari apa tadi, asfiru bisbuhi, ya. Kalau salat subuh yang pas sudah terang gitu, yang penting matahari belum terbit. Nah, bagaimana ini, ada tiga versi hadis ini. Versi pertama adalah suruh subuh ketika isfar. Yang kedua, salat supaya di awal waktu. Yang ketiga, subuhnya Nabi pernah orang lewat, orang pulang dari masjid, gak tahu siapa dia. Maksudnya mbak saking minal gula, saking masih malamnya. Wadu'iru hadis anu amalahu fil aglab. Dan dohirnya hadis ini, itu kata-kata annahu kana yusalli subha. Kata-kata itu menunjukkan ini kebiasaan, umumnya begitu Nabi itu. Seringnya itu fil aglab, itu mayoritasnya. Sebagian besar yang beliau lakukan itu seperti ini, yaitu apa? Salatnya di awal waktu bahkan sampai ketika masih golas, masih gelap. Karena apa? Karena ada perempuan pulang enggak tahu siapa dia tadi. Karena pagi masih gelapnya. Faman qala inna hadis rafi khasun wa qalahu as-salatu li awwali miqatiha am. Wal masyru anna al-khas yaqdi 'ala al-'am idza huwa istasna min hadzal umum salat as-subhi. Pertama, ini mulai ada yang pendapatnya begini, Pak. Dua-duanya sahih. Nabi sampaikan asfiru bi subhi, hadisnya sahih. Nabi kata as-salatu li awwali miqatiha, hadisnya sahih juga. Kalau salat subuh, salatlah ketika sudah memutih cahayanya. Tapi di kenyataannya Nabi sabdakan salatlah di awal waktunya. Ini maksudnya secara umum. Nabi perintahkan as-salatu li awwali miqatiha. Itu perintah secara umum. Sedangkan subuh itu adalah kekhususannya, pengecualiannya. Semuanya supaya di awal waktu kecuali subuh itu sebaiknya malah ketika asfar sudah memutih, nah, gitu. Ini pendapat yang pertama. Maka kalau seperti ini, waja'ala hadis Aisyah mamulan alal jawaz. Maka kalau ini yang dipakai sebagai kesimpulan, berarti hadisnya Ibunda Aisyah iya,
Sahih Bukhari matafak alaih mana ya. Nah, berarti hadis Ibnu Aisyah ini mengandung makna boleh saja, cuman boleh. Ya bukan apa anjuran atau apalagi wajib, tapi hanya boleh saja. Wa anna idza tadammana al-ikhbar bi wuqu'i dzalika min ulabi anna kana dzalika ghoriba awani sallallahu alaihi wasallam qol al-isbaru afdal min at-taghlis. Nah, maka hadis tadi mengandung suatu informasi bahwa memang telah dilakukan seperti itu oleh Nabi, tetapi itu tidak dianggap sebagai ghoribah ahwalihi, tidak dianggap sebagai apa, kebiasaan atau umumnya. Nah, sebagaimana bisa katakan al-isbaru afdalu min at-taghlis. Jadi sholat subuh ketika sudah terang itu lebih utama daripada ketika masih gelap. Jadi pertama pembahasannya adalah pendapatnya, maksudnya yaitu dua hadis itu tidak perlu dibuang salah satunya, antara sholat awal waktu itu yang paling afdol dan perintah Nabi untuk sholat subuh ketika sudah terang itu bukan untuk dipertentangkan. Tetapi pertama itu berarti subuhnya pengkhususan, yang lain masih tetap berlaku as-salatu fi awali miqatiha, itu masih berlaku, tapi untuk subuh ada pengecualian, itu justru yang terbaik adalah asbiru bis subuh. Wa man rajjaha hadis al-umumi limuwafaqati hadis Isa lahu wa li anna nasun fi dhalika aw dhahirun wa hadis Rafi min Ibn Hadis muhtamil li anna yumkinu an yurida bi dhalika tabayyunil fajr wa taqaqu wa tahaqquhu fala yakunu baina wa baina hadis Isa wal umumi al-arid fi dhalika ta'arud qala Abdul Waqti awwaluhu. Jadi yang menyatakan jawaz tadi asfiru bismi itu karena artinya itu adalah boleh. Kalau mau sholat subuh di waktu asfar ya silakan. Maka maksudnya adalah ini jumhur ya, ini jumhur berpendapat berarti apa? Berarti tetap kembali kepada hadis yang menyatakan yaitu afdhalus shalah ala miqatiha. Seutama-utama sholat adalah ketika di awal waktunya. Wa amma man dhaaba ila anna akhira waqtiha al-isfar fa innahu ta'awwala al-hadits bi dhalika annu li ahli dharurati ahni qawlahu alaihi wasallam man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatla asy-syamsu faqad adraka subhi adraka subha. Adapun kalau misalnya dia mau menambah argumen, buktinya kalau memutih lebih bagus, memutih ini pendapat minoritas ya, pendapat minoritas itu hanya Ibnu Qasim dan sebagian murid Asy-Syafi'i, mayoritasnya adalah taklis, mayoritasnya tetap apa, di awal waktu. Nah, salah satu argumen lain yang menyatakan menguatkan bahwa isfar itu yang utama karena pernah satu kejadian yaitu sahabat Nabi itu sholatnya masbuk, subuh masbuk, sehingga maksudnya masbuk dalam arti maaf, maksudnya itu pelaksanaannya itu sudah mepet matahari terbit. Jadi misalnya gini, subuh 2 rakaat, terbit 5 lebih 40 misalnya. Nah dia sholatnya 5 lebih 37 itu baru sholat. Kurang 2 menit dari waktu subuh habis dia baru sholat. Sehingga ketika dengan sholat itu dia sudah kena matahari terbit.
Jadi sholat subuh belum selesai, matahari sudah terbit. Itu bagaimana itu? Anda bisa katakan man adraka rak'atan minas subuhi qabla an tatla asy-syamsu faqad adraka as-subha. Jadi siapa yang mendapati satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia mendapatkan salat subuh itu. Ya. Nah, ini yang dipakai sebagai alasan tambahan bahwa yang afdal itu adalah isfar, itu adalah sudah memutih. Ini langsung dibantah, ini jelas bermasalah apa namanya argumen seperti ini. Karena apa? Karena pertama ini adalah untuk ahlu darurah. Ini kan urusannya karena darurah. Dia malah tidak utama itu permakmuman Nabi. Ya sudah, kalau yang penting sudah dapat, yang penting mulainya salatnya ketika masih belum terbit fajar, ya udahlah enggak apa-apa. Kan malah terbalik kalau dibilang itu yang utama. Orang itu adalah kondisi yang darurat. Karena malah dipakai untuk menguatkan dalil supaya isfar enggak nyambung. Ya. Maka wala jabu annam adaru andanika bi anda wa babaku ahla dhuhr bani dhalika di ahli dhuhr an yutalibuhum bil farqi bani dhalika. Nah ini petanya sekalian. Jadi pertama adalah sepakat mulainya adalah seketika terbit fajar shodiq, berakhirnya tulu syams. Itu enggak ada beda pendapat. Nah, beda pendapat ketika bicara mengenai afdal yang mukhtar, yang terpilih itu jam berapa. Mayoritas ulama itu taglis. Itu apa? Di awal waktu. Sebagiannya itu adalah isfar ketika sudah memutih. Nah, maka ya kalau dari peta yang tiga ini ya, pendapat Muhammadiyah yang mundur 8 menit itu sudah kompromi antara isfar dengan taglis. Tidak sampai isfar banget, tapi juga tidak taglis banget. Itu sudah sedeng lah gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu sudah kompromi, sudah di posisi yang tengah. Ya, karena dibilang terang benderang ya tidak, dibilang gelap pekat berarti semua orang nggak tahu siapa yang datang siapa yang pulang juga tidak. Itu komprominya berapa? 8 menit dari bacaan shodiq versi pemahaman yang pertama. Itu saya kira untuk tema waktu subuh. Sebelum masuk ke tema lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Monggo.